Kanker serviks disebabkan oleh virus yaitu human papilloma virus atau biasa dikenal dengan HPV yang tipe high risk, tipe nomor 16 dan 18. Mendeteksi kanker serviks dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu inspeksi visual asetat atau IVA test, dan yang kedua dengan pemeriksaan pap smear. Keduanya dilakukan setahun sekali bagi wanita yang sudah aktif berhubungan seksual. Kanker serviks saat ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Idealnya diberikan pada wanita usia 9-26 tahun atau yang belum aktif berhubungan seksual. Dan untuk wanita yang sudah aktif berhubungan seksual, lebih baik dilakukan pemeriksaan pap smear dulu, baru dilakukan vaksin kanker serviks.